Dan hari ini, teman-teman ya, harga karet masih cukup stabil. Sama seperti di hari Rabu kemarin. Nah, untuk harga karet harian di tingkat petani hari ini, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yukem ADK, channel petani kecil Indonesia. Dan teman-temanku, sahabatku petani karet, dimanapun teman-temanku saat ini sedang berada, hari ini saya akan mengabarkan mengenai informasi dan update terbaru untuk harga karet. Baik itu untuk harga karet harian maupun untuk harga karet tender satu minggu ataupun harga karet mingguan. Tentunya masih di tingkat petani. Dan teman-temanku, sahabat petani karet, hari ini harga karet tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan untuk harganya. Dan hari ini, teman-teman ya, harga karet masih cukup stabil. Sama seperti di hari Rabu kemarin. Nah, untuk harga karet harian di tingkat petani hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, hari ini masih di kisaran harga 10.500 sampai dengan 10.800 rupiah per kilonya. Itu untuk harga karet harian hari ini. Sementara itu, untuk harga karet tender satu minggu ataupun harga karet mingguan di hari Rabu ini, di tanggal 19 Juni di tahun 2024 ini, masih dibanderol dengan harga Rp13.800 per kilonya. Itu untuk harga karet tender satu minggu ataupun harga karet mingguan hari ini. Dan itu berarti harga karet hari ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan harganya. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, informasi dan update terbaru untuk harga karet hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.